Untuk first quarter kita tahun ini, so setakat sampai bulan 3 kita belum ada lagi. Tapi setakat bulan 2, tapi itu termasuk kita angkat daripada bulan 12 jugalah. Tiga bulan, which is December, January and February. Kita, the last data yang kita dapat adalah lebih kurang 2.3 juta. Okay, pelancong yang telah berada di dalam negeri Perak lah. But of course, as we know, the challenge for Perak adalah untuk mendapatkan mereka untuk berada di Perak lebih lama. Okay, sebab macam ramai tahu, Perak sebenarnya antara yang terkuat dalam sektor pelancongan domestik. Tetapi so apa yang kita nak bergerak another level up. Bukan sahaja you pass by, contoh di mana mereka akan datang daripada Perak, pergi ke, dia turun kat Penang, dia pergi dia keluar dekat KL. Atau dia datang KL, dia turun kat Penang, dia bukan datang Perak sehari. Tetapi kita nak mereka datang lebih sehari, tambah sehari. So untuk itu, that is why kita tengah bekerjasama dengan Tourism Malaysia to lebih memperkenalkan kawasan-kawasan pelancongan yang ada supaya lebih ramai orang tahu. Ini juga sejajar dengan pergerakan kita untuk menghubungkan antara Pahang dengan Perak. Seperti yang rakan-rakan tahu, kita baru-baru ini di ITB Berlin, di mana Pahang dengan Perak telah menandatangani satu MOU di mana kita ingin lebih merapatkan lagi pelancongan untuk antara Pahang dengan negeri Perak. Sebab kita nak mendapatkan supaya kedua-dua negeri mendapat hubungan secara terus daripada sebagai contoh pelancong-pelancong yang datang ke mungkin datang ke Ipoh di mana kita mempunyai banyak makanan dan yang terkenal daripada pelbagai bangsa, biar daripada Melayu, daripada Cina dan India dan sebagainya, di mana kita Ipoh terkenal sebagai tempat pelancongan makanan. Tetapi pada masa yang sama di Cameron, kita juga di sebelah Pahang sebenarnya, dia juga terkenal kepada agro pelancongan, di mana kita mempunyai sektor pertanian yang maju, termasuklah daripada pertanian-pertanian, daripada orang kata penanaman bunga-bungaan untuk ekspor, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu usaha untuk menghubungkan antara negeri Pahang dengan negeri Perak supaya kita dapat bergerak bersama memajukan tanpa mengasingkan kedua-dua negeri ini.